Pak Edwin, tadi kan Pak Edwin bilang bahwasannya ini untuk dibilang sebagai tempat pusat rehabilitasi ini tidak cukup ya, tidak cukup sesuai ya, tidak cukup kompeten untuk melakukan kegiatan rehabilitasi di sini. Apa dasarnya, Pak? Ya, memang pertama tempat itu kan tidak pernah berizin untuk rehabilitasi, gitu loh. Ya. Tapi yang lain, menurut saya, pertanyaan yang mungkin bisa kita ajukan, apakah memang pernah dimaksudkan tempat itu sebagai tempat rehabilitasi? Oke. Kan? Karena yang pemilik tempat ini, sang bupati ini kan bukan hanya dia pejabat daerah, tapi dia juga pembuat regulasi, gitu loh. Oke. Ya, Kalau ya, ya. dia sekedar mau menjadikan itu resmi, berizin, itu semudah membalikkan telapak tangan. Ya, ya, betul, betul, betul. Oke. Jadi pertanyaannya, jangan-jangan memang sejak awal dimaksudkan, tidak dimaksudkan untuk rehabilitasi, kan? Ya, ya, ya. Karena ini Kemudian kan kami juga, sudah cukup lama ya, Pak. Sudah dari 2012 kalau nggak salah ya tempat ini dan kan berdiri. informasinya disampaikan begitu, informasi yang kita dengar bahwa itu sejak 2012. Artinya kan ini bukan suatu hal yang baru dan Ya. kemungkinan diketahui secara luas oleh masyarakat maupun pemerintah daerah, aparatur daerah di Langkat ya. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.